Muhammad Fajri, 27, seorang pria dengan berat 300 kg, telah dievakuasi dari rumahnya menggunakan forklift dan akan segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM, untuk perawatan lebih lanjut. RSUD Kota Tangerang sedang memproses berkas administrasi untuk Fajri. Evakuasi Fajri membutuhkan waktu sekitar 2 jam karena pintu rumahnya harus dibongkar dan forklift digunakan untuk mengangkatnya ke mobil losbak. Fajri mengalami obesitas sejak usia 11 tahun, dan sebelum masuk RS, ia terbaring selama 8 bulan dengan nyeri kaki, lecet, dan infeksi. RSUD Kota Tangerang akan fokus menangani infeksi terlebih dahulu sebelum melakukan penurunan berat badan melalui program diet dan pemantauan gizi. Fajri akan dipantau oleh dokter spesialis penyakit dalam kondisi pemantauan di RSUD Kota Tangerang.